أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Seterusnya yang diraikan semua ahli jawatan kuasa masjid di bawah tampuk kepimpinan Tuan Pengerusi, Imam, semua yang mana yang jaga masjid Tasik Junjung ni, semoga ahli qaryah dan jemaah dipandu ke arah yang diredai Allah, insyaAllah. Amin. Seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, beri teguran dan nasihat. Mudah-mudahan majlis kita hari ini lebih bermakna, insyaAllah. Seterusnya, yang saya sayangi dan saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin-muslimat, mudah-mudahan kita berkumpul malam yang penuh bermakna ni untuk kita, agar menjadikan kita tergolong di kalangan orang-orang yang Allah pertama, semoga Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, semoga Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, semoga Allah menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, supaya Allah menuliskan nama kita dalam senarai ahli syurga dan tidak dalam senarai ahli neraka. Amin. Dan yang kelima, semoga Allah sudi menjemput kita lagi menziarahi kekasihnya Nabi Muhammad di Madinah dan juga Mekah lagi dan lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua sehat? Alhamdulillah. Baik, disebabkan tuan-tuan sehat, kita buat beberapa perkara. Dua. Pertama, jom kita ejek sikit. Abang-abang tahfiz pun semua, mari duduk sampai ke depan-depan ni sikit. Boleh yang belakang-belakang tu mari sini. Dapat-dapat sikit. Mari depan sikit. Mari gerak-gerak lagi depan. Yang kedua, ustaz minta tolong Tuan Pengerusi, boleh kan Tuan Pengerusi? No, tirai tu angkat sikit bagi naik atas. Sian depa. Depa kacau ni duk. Depa duk jadi duk ni. Siapa nak minta tolong siapa? Sebut nama, sebut nama. Angkat, angkat. Angkat. Buat elok-elok. Angkat bagi elok-elok, pelan-pelan, tak payah laju-laju kalut-kalut. Sekejap lagi roboh benda tu. Lepas sikit, pandai. Mari hijah elok-elok sikit, bagi kemah-kemah duduk, baru sedap. Kamera semua clear, bagi tengok cantik, placing bagi bagus, jangan ala kadar, tak syok.
Buat betul-betul. Benar tak mula lagi. Terima kasih abang. Barakallahu fi. Okey. Hak yang si kecil itu dia, dia tak dapat lagi tengok tu. Ajah bagi hak tu nampak. Yang tu tu. Hang tolong saya, pi tolong saya tengah tu. Hang gulung dengan hak sebelah dia. Benik gulung-gulung kepit dia. Dah 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 jaga tu kipas tu hang gulung kepit dua-dua dia baru. Ha, jangan konyok. Ha, kemas. Barakallahu fi. Angkan clear senang. Mau mengaji sono. Baik. Marilah tajuk tajuk ni apa dia tahu? Mari kita tengok sikit. Kemerdekaan. Oh, tajuk berat. Berat. Disebabkan tajuk ni berat, kita kena bahagi tajuk ni sikit-sikit baru kita dapat. Jadi malam ni saya bukan orang yang mahir. Jadi banyak pertolongan yang kita perlu, terutamanya daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak, macam mana kita nak faham? Jadi cara dia malam ni, sekali lagi kita baca doa. Ini habis saya bercakap ni, kita baca doa. Doa menuntut ilmu. Lepas tu kita selawat. Ni ada anak-anak tahfiz ni rugilah. Kita tak selawat. Kita selawat ramai-ramai ikut kuat. Supaya mudah-mudahan banyak-banyak benda. Yang pertama, malam Jumaat. Mestilah malam yang paling bagus berselawat. Yang kedua, mudah-mudahan dengan selawat tu Allah lapang dada kita. Tuan-tuan, Allah bagi faham. Saya, Allah bagi ilham. Macam mana nak mengajak cara elok-elok? Bukan senang. Kemudian, dah habis kita baca salawat, kita masuk perbincangan. Mereka ni menentang apa? Islam ada cakap bukan pasal mereka. Dan kita mula pengkisahan. Malam ni kita cerita saja. Dia tak ada benda-benda yang ni susah. Saya tak mahir. Jadi kita cerita aja. Pada suatu hari ya, ni macam tu. Boleh. Senang. Okey. Baik. And saya rasa ni kali keberapa saya tadi? Kali pertama. Ha, kali pertama noh. Oh. Sagi saya perkenalkan diri saya. Ha, mari senang. Baik. Jom marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-66. Alhamdulillah, syukur. Tadi saya baca kat tuan-tuan dia tulis firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah akan tambah pada kamu. Okey. Baik. Selawat apa nak baca? Sini biasa selawat apa? Semua boleh balas. Wah. Ha, itu senang. Baik. Sebagai mukaddimah, sebab malam ni malam Jumaat, kita bagi rancak sikit. Kita gabung tiga selawat sekali. Boleh? Amba budak tahfiz mesti boleh tolong ya. Hak ni tak apa-apa nak boleh harap sangatlah ni. Tolong bunyi kat belakang ya. Ui, bunyi logo tu ya. Buka mulut nampak macam miming sikit tu jadilah. Okey. Kita gabung tiga selawat. Kita baca assalamualaikum ya ya Rasulullah. Lepas tu kita masuk ya Rasulullah ya ya Nabi ya Nabi. Lepas tu kita masuk subhanallah walhamdulillah. Boleh? Apa boleh tolong cover aku? Boleh? Ha, nampak macam tak confident sangat ni. Hamba ni tahfiz ke Bible? Boleh tolong eh? Siapa? Bismillah. Jom. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Assalamu alaika ya ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya ya Rasulullah Allah Allah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah.
عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك الله الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق ولغارح راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ أي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله 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 السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلب يا نبي يا رسول الله يا يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوذ نبيك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله semua orang tasbih junjung so Aywah. Ilaha illallah. Sekali lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah. 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 Ya Allah. 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 Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi
sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sono. Okey, enggak boleh ligan enggak? Nampak cemah tadi. Baik. Merdeka. Okey. Islam adalah satu agama yang semua benda diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai para sahabat habaq dekat kita. Kata mereka, ini sahabat ya, kata mereka, sekiranya kamu ditanya, okay, kejap, ada kecemasan. Ni, cik kak, mai depan sikit satu sof. Mai depan sikit satu sof. Sian, masuk jenuh tolak atas. Atas dia berkata, tak mau ni atas, tak nampak. Ha, mai genjak satu sof depan. Mai. Ha, mai. Ha, mai genjak, genjak mai. Oh, dia bergelut kat belakang tu tadi. Oh. Dia buah atas, duduk belakang, tak nampak sofa tu juga. Dia berkata, dia kata, bukan senang nak tengok Ustaz Handsome ni. Dia berkata. Allah, genyak mai. Tak apa, tak mula apa lagi. Baru selawat. Belum mula lagi. Genjak betul elok-elok. Duduk mengaji ni, ni sajalah sementara dia duduk betul bagian yang atas tu ramai rapat sikit tu kat cermin tu jenguk elok-elok. Duduk dalam majlis ilmu ni penting. Penting tak penting, Allah sebut dalam Quran. Sebab tu anak-anak kafir siapa semua masa mengaji duduk elok-elok. Kita kalau duduk dengan syekh-syekh ni hui sayau. Tak bergerak tambah Syekh Nuruddin pula. Hui memang mampus. Geng-geng kita hak mana yang alim-alim yang duduk depan-depan Syekh ni. Ni Syekh Nuruddin lah. Saya tak apa, tak ada masalah. Ustaz kecil lah. Syekh-syekh besar ni. Kalau hak duduk tegak lagu ni, pegang kitab lagu ni. Duduk lagu tu, tiga jam. Kerah lagu tu. Oh. Tak genjak. Menguip tak? Oh. Punya cemerlang. Sebab apa? Sebab Allah memang sebut dalam Quran. Allah kata, ya ayuhal orang, orang selalu bila starting mengaji ilmu, orang baca ayat ni, orang kata apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah juzuk 28. Dan Allah mengangkat darjat orang yang mengaji ilmu. Orang selalu baca tentang tu, orang tak baca awal dia. Awal dia, ya ayyuhallazina amanu iza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan shuzu fanshuzu yirfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apa aku sampai ayat tu? Apa ayat dia? Hai orang yang beriman, sekiranya sekiranya kamu duduk dalam majlis dan orang minta kamu buka ruang bagi orang duduk elok-elok. Macam kita tadi, ah, tuan-tuan main genjak sikit, kita buat proses tu. Genjak. Buat. Dan sekiranya wa idza qilan shuzu, dan kita ketika dikata kepada kamu mangkit sah, pindah mai. Genjak satu saf ke depan nampak. Fan shuzu, mangkit gerak. Perbetul kedudukan elok. Barulah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dia tak boleh. Sebab tu pihak masjid ni, cadangan saya, sebab tu tuan pengerusi majlis setiap kuliah mesti kena ada orang masjid duduk depan. Haji semua mai duduk depan. Jangan bagi senak kat tiang. Ustaz duduk tengah-tengah, kita duduk keliling tiang. Kecil hati dia, dia tak abang sebab dia ustaz. Siapa nak jadi ustaz kalau duk main kecil hati, duk merajuk tu sahaja jadi ustaz lah. Dia kecil hati tapi dia tak cakap sebab dia ustaz. Dia akan terus mengajar. Tapi ngajilah lama mana pun tak akan barakah. Dia tak akan lekat dia. Dia nak mengaji, sistem dia mesti kena duduk macam ni. Baik 5 orang ke 10 orang ke, buat mesti kena duduk macam ni. Ni baru betul. Ha, sebab tu bila ada ustaz mengajar kat sini, mungkin ada 10 orang. Tak apa, jangan duduk kat tiang. Mesti kena duduk sini. Mesti kena duduk depan tok guru. Duduk lena pun tak apa. Lena pun tak apa. Yang penting duduk. Ha, tu tujuan ada pengurusi majlis. Setiap kali ustaz-ustaz nak mengajar, panggil. Ha, jangan waktu saya saja. Semua ustaz-ustaz, hadis 40, tauhid lah, tafsir ke apa ke, duduk. Ha, jangan AJK tak main pula.
Atau tahu. Boleh lah. Itu antaralah yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Itu kenapa kedudukan ni saya cukup jaga. Kuliah saya memang saya cukup jaga. Tuan-tuan tak apa nak bergerak dalam majlis saya, tapi kedudukan saya cukup jaga. Perbetul dulu, mai dekat dulu, baru mengajar. Kalau tidak, tak jadi. Bercakap lepas, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oh, kita rasa sungguh-sungguh dah tengok. Tapi dia tak jadi, dia tak dekat. Bukan sebab salah kita mengajar atau kita mai dengar. Tak. Kedudukan kita tak. Syarat awal tak cemerlang, dia tak lekat. Okey, itu benda tu jaga. Ini tak ada masalah. Malam ni sebab tu kita perbetul satu-satu, bagi elok baru kita mengajar. Okey, sambung. Islam adalah satu agama yang mana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in remind dekat kita. Depa pesan dah siap-siap dekat kita. Kalau orang tanya hangpa semua, dia abang dah siap-siap. Kalau orang tanya dekat hangpa, adakah nabi hangpa ajak semua benda? Habaq kat orang tu, nabi kami dah ajak semua benda termasuklah macam mana nak kencing dalam jamban. Tu sahabat abang. Kalau ramai tanya kat kita, apakah benda apa semua? Habaq dekat orang tu, nabi kami dah ajak semua benda, sampaikan nak buang air dalam jamban pun nabi kami ajak. Tu cerita dah. Nabi, para sahabat suruh habaq kalau begitu. Jadi semua benda tuan-tuan ambil lah apa sudut, semua ada jawapan dia daripada nabi dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok elok-elok. Kalaulah urusan dalam jamban pun nabi ajak, takkan merdeka nabi tak apa? Maka kita cari lah. Alamak, susah nak faham nabi ajak tang mana ni. Disebabkan payah, kita ambil pecahan-pecahan yang nabi ajak. Contoh, boleh malam ni kita hurai berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Boleh. Sebab daripada pecahan pembukaan kota Mekah, pembukaan kota Mekah sikit ya, sebahagian daripada hidup nabi tahun ke-8 hijrah. Boleh cerita. Kita hurai yang tu, dapat pengertian apa maksud merdeka. Nak hurai lain lagi boleh. Malam ni sebenarnya saya berhajat nak cerita tentang peperangan di Parsi dengan orang Islam di antara Rustam Farukhzad dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan komander-komander Sayyidina Umar. Tapi tak apa, saya bagi pilihan kat tuan-tuan. Okay, malam ni awal sangat. Awal sangat strategi tu. Tu strategi nak balik awal. Okay, soalan saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak belajar apa malam ni? Tuan-tuan nak dengar tentang pembukaan kota Mekah? Atau tuan-tuan nak dengar tentang Sayyidina Umar pada tahun kedua dia jadi khalifah, nak membuka kota, dia berlawan dengan Parsi? Dua-dua ni ada maksud kemerdekaan. Tuan-tuan nak mana? Saya bagi. Ha, pilihan. Sayyidina Umar lah kot, no? Boleh? Boleh? Boleh, nampak macam tak setuju? Dua-dua. Kalau dua-dua, gelojoh. Dah lah orang masjid, gelojoh pula. Okay, kita ambil Sayyidina Umar dulu. Benda jangan nak cerita. Baik. Pada tahun ke-14 hijrah. Okay, maknanya nabi dah wafat dah lah 4 tahun. Pada tahun ke-4 hijrah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sebutan nabi barrafiqul a'la. So nabi wafat, digantikan tempat nabi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar memerintah, maka berlakulah peperangan di antara Armenia dan Azerbaijan dengan orang Islam. Nah, tu time tu, time Sayyidina Abu Bakar memerintah. Khalas. Berjaya, maka tersebar Islam di ke Armenia dan Azerbaijan. Sampai masa wafat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah,
maka diambil alih oleh seorang lagi khalifah yang power, namanya Sayyidina Umar. Okay. Ketika Sayyidina Umar, tuan-tuan kena tahulah, no? Sayyidina Umar ni luar biasa orang dia. Ini jawapan ni saya cakap ni, saya nak bagi tahu siap-siap dekat kawan-kawan kita mungkin di luar sana yang mereka rasa kecil hati dengan sahabat yang lain, kenapa tidak melantik Sayyidina Ali menjadi khalifah? Golongan-golongan yang merasakan Sayyidina Ali lebih utama, kerana banyak puji-pujian Nabi kepada Sayyidina Ali. Dalam masa yang sama, saya nak bagi tahu, Nabi memuji Sayyidina Ali bukan bermakna Nabi tidak pernah memuji sahabat lain. Ini saya buat mai pujian Nabi kepada Sayyidina Umar. Jadi supaya faham bahawa bukan Sayyidina Ali seorang aja Nabi puji. Nabi puji semua orang. Kita mencintai Sayyidina Ali. Kalau nak sebut nama Sayyidina Ali, kita akan sebut dengan tiga gelaran. Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Ketiga-tiga ni ada dalam hadis. Radhiyallahu anhu dalam Al-Quran, karamallahu wajhah, Nabi yang sebut mulia wajah Sayyidina Ali tak memandang kepada berhala. Dan alaihi salam, ada Nabi sebut Ali alaihi salam. Nabi sebut lagu tu. So kita boleh sebut tiga gelaran untuk Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Yes, kita mencinta Sayyidina Ali, tapi bukan bermakna kita membenci sahabat. Sebab orang kita ni, ahli sunnah wal jamaah, kita diserang daripada banyak arah. Kalau kita sebut Sayyidina Ali saja, geng-geng yang tak suka akan mengatakan kita syiah. Kalau kita sebut para sahabat pula, geng-geng lain kata awak Ali tak bagus. Jadi tak ada masalah. Kita orang menyerang, kita menerang, kita terang satu-satu. Jangan kalut, pasal apa nak kena bergaduh. Cakaplah satu-satu. Okay, so Sayyidina Ali, memang banyak hadis-hadis Nabi memuji Sayyidina Ali. Sebab itu mereka mengatakan Ali sepatutnya menjadi. Tapi dalam masa yang sama, bukan makna Nabi tak pernah puji sahabat yang lain. Dengarkan pujian Nabi kepada semua nama para sahabat yang saya sebutkan di sini. Yang pertama khalifah dia, Sayyidina Umar. Antara pujian Nabi kepada Sayyidina Umar apa dia? Kalau ada Nabi selepas aku, Nabi itu adalah Umar. Itu lagi besar. Kalau ada Nabi sebab aku, tapi sebab tak ada. Dalam Al-Quran Allah kata, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khal. Bukan. Muhammadun Rasulullah. Bukan. Ayat dia macam mana? Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi penutup segala Nabi. So Nabi memang tak ada dah Nabi selepas Nabi kita. Tapi nak habang kata, terornya Sayyidina Umar, sekiranya ada Nabi lepas aku, orang tu adalah Umar. Nabi cakap punya solidnya Sayyidina Umar punya jiwa raga dia. Ini baru betul-betul merdeka. Ini baru betul-betul merdeka. Jangan katakan hawa nafsu, tak usah kata hawa nafsu. Setan pun sayau dengan dia. Jangan kata seriau dengan dia, bayang dia pun setan seriau. Tu kan hadis kita baca, kalau umat melalui jalan tu, setan yang ada di lorong tu belah, dan lorong yang dilalui oleh umat sebab Sayyidina Umar lalu, setan tak akan lalu dah lorong tu, belah di jalan lain. Bukan kata Sayyidina Umar mai depa belah, hak dah lalu tu tak lalu dah. Pasal apa? Umar biasa lalu dekat sini. Tu punya kemah Sayyidina Umar ni. Bukan celang-celang orang. Beza dengan kita. Kita setan berkumun. Tak ada dalam ni pun duk berkumun dengan tu. Duk lain hal tu. Ha. Beza. Beza. Ni. Yang kedua, Sayyidina Umar banyak peristiwa, bukan sekali, bukan dua kali. Ketika Nabi tanya pendapat dia, belum turun. Kalau turun wahyu, Nabi tak tanya dah. Jadi bila Nabi bermesyuarat, Nabi tanya. Contohnya macam ni, Perang Badar, kan para sahabat daripada Madinah dengan Nabi salawatullahi wassalam alaihi majma'in jalan mai. Dia tebak peta, dia sembang. Nabi kata, kita duduk tang ni. Sahabat tanya Nabi, duduk tang sini ni wahyu ke cadangan? Nampak? Nabi kata cadangan. Maknanya
Allah bagi Nabi buat decision. Bila Nabi cakap lagu tu, sahabat kata, kalau lagu tu kami cadang leng sikit Nabi. Nabi kata, lagu mana? Ikut pengalaman perang Abah. Kita pi duduk dekat Telaga Badar sikit. Kita conquer yang ni, kita conquer perang terus. Ha, Nabi kata, kita pakai cadangan hang. Nampak? Okey. Dalam hidup Saidina Umar, bukan sekali, bukan dua kali. Beberapa kali, bila Nabi tanya dia, Umar, macam mana keputusan hang? Nabi tanya Saidina Abu Bakar, Nabi tanya sahabat lain, Nabi tanya Umar, Umar macam mana keputusan hang? Umar kata, kalau ikut akulah, puak-puak ni tak boleh biar, bunuh dia apa, pakak lah. Dia bagi cadangan macam tu. Hak dia paling dengar kata, oi Umar, hang, cengih sangat. Wahyu turun, Nabi berpeluh, Nabi bangun, Nabi kata, Allah suruh bunuh mereka semua. Tu, sebiji macam Umar cakap, La ilaha illallah. Maknanya terkenai dia dengan orang yang mendahului wahyu. Tu, Saidina Umar. Dua, tiga, Nabi lena satu hari. Tapi kita tak cerita pasal dia tau. Kita nak cerita orang nombor tiga dia. Jangan cerita dia. Sekali lagi kita nak cerita maksud kemerdekaan ni, bukan dia yang cakap. Dia cakap kalau habis kita. Kita nak dengar daripada orang nombor tiga dia. Hak di bawah tu. Ha tu. Ni malam ni. Kita nak ambil pengajaran bukan daripada Saidina Umar. Dia terror sangat ni. Kita nak ambil hak bawah tu. Tu pun hak tu pun cekang dah. Hak tu pun cekang dah. Ha ni cerita dah. Jadi, nombor tiga, Nabi lena suatu hari, masa mencemburui zuhur no. 8.35 dah no. Kan? Kita habis kuliah pukul 9 no. 20 minit lagi lah. Jangan tengok jam. Habis nak tengok apa? Nak kata tak betul orang masjid pula cakap. Kira ada buah ayat tu kan? Okey, jangan tengok jam. Nak pergi dah. Tapi tak boleh depa duduk atas duduk tengok juga, kita kena raih juga tengok depa. Nabi lena. Nabi panggil sahabat. Nabi kata dalam hadis tu, Nabi kata ajalah. Ka'anni fil jannah. Macam saya dalam syurga lah, Nabi kata. Tak sat saya lena, macam saya duduk dalam syurga. Ingat Nabi punya mimpi wahyu. Maknanya Allah bawa Nabi masuk dalam syurga. Nabi kata, ka'anni fil jannah. Macam saya duduk dalam syurga. Nabi duduk. Saya pergi kat satu kawasan yang cantik, kata Nabi. Tiba-tiba saya nampak ada satu mahligai punya lawa besar, Nabi kata. Saya keliling apa nama apa mahligai itu. Siapa punya ni, Nabi kata. Lawa. Kalau Nabi kata lawa, lawa sungguh lah. Nabi yang kata, ano? Nabi keliting, Nabi kata, ih lawa sungguh ni, siapa punya ni? Nabi kata lagu tu. Tiba ada kat tepi tu, bidadari tengah ambil wudu. Nabi tanya kat bidadari tu, ni siapa dia punya mahligai? Sebab nampak dia duk jaga kan? Ni siapa punya? Nabi tanya dekat dia. Bidadari tu kata, orang yang kamu kenal. Nabi kata, iyalah tak siapa dia, habang amai. Dia kata, hak ni, Umar punya, la ilaha illallah. Apa Nabi duk hidup lagi? Dia lagi lah duk hidup lagi. Lepas Nabi wafat, Saidina Abu Bakar merintah 2 tahun baru Saidina Abu Bakar wafat. Dia pula perintah mau dekat 17 tahun baru dia wafat. 11-12 tahun baru dia wafat. Maknanya daripada Nabi mimpi tu, dekat berapa? 20 tahun. Belum wafat lagi dia. Dah jumpa dah mahligai dia dalam syurga. Tu dia. Perempuan tu, bidadari tu kata, ni Umar ni. Oh, Nabi kata, ih lawa sungguh. Tak ingin aku nak masuk. Tapi aku tahu mesti Umar jealous kalau aku masuk dulu ni. Masa Nabi cerita kat para sahabat lalu tu, Nabi kata, aku keliling-keliling tengok ada bidadari. Aku tanya siapa punya. Bidadari tu kata, Umar punya. Aku tak ingin nak masuk, tapi aku tahu mesti Umar jealous kalau aku masuk dulu. Umar nangis. Dia kata, awak Nabi tak masuk dulu, masuk apa nak berkira dengan aku. Saidina Umar kata, tu belum wafat lagi mahligai dah dah. Nabi jadi saksi nampak mahligai dia punya dahsyat Saidina Umar ni. Sebab itu dalam pemerintahan Saidina Umar, orang-orang di bawah Saidina Umar, semua khalifah dia, gubernur-gubernur dia, semua luar biasa.
dicekang luar biasa. Tentara dia, dia punya apa nama panglima perang dia, semuanya seriau. Ketika diisytiharkan nak perang dengan seorang panglima daripada Parsi, ini masa ni kira tahun kedua Sayyidina Umar memerintah Parsi, dia, dia risau sebab Islam mula duk sampai, sampai dekat satu kawasan. Parsi ni kawasan kawasan Iraq, 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 belah kanan, Iraq. Mekah, Madinah, Syria, Iraq, ni, belah sini, Iraq ni. So bila Islam mula kembang naik ikut lugu tu, duk mai ikut situ, ai dah mai dekat sempadan ni, geng-geng Parsi hantar utusan kata hampa jangan duk kacau kami, kami nak perang. Geng-geng ni hantar utusan, hampa siapa pula kami ni mai untuk tegak la ilaha illallah. Depa balas balik lawan, balas balik lawan. Jadi ketika itu Umar hantar siapa dia, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ha ni dia punya panglima perang yang mengetuai rombongan perang ni kali ni. Kira kali ni Umar bukan ketua, yang ketua dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni nak buat apa ni bunyi lugu ni? Perang ke apa dia? Azan dulu. Azan dulu. Sila azan boleh. Tak apa azan. Orang kawasan sini semuanya semayang tunggu azan. Sehari tak ada azan, dia ingat kena isyak belah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, marhaba, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, marhaba, la ilaha illallah. Ashhadu an 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 la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bihabibi. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bihabibi. Hayya 'alas-salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas-salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal-falah. La hawla wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر مرحبا. لا إله Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhlifu al-mi'ad. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, hari ini tajuk yang diberikan kepada kita, kemerdekaan menurut Islam. Kita nak belajar merdeka daripada Nabi tinggi. Memang yang ini patutnya betul.
Cuma malam ni kita masa yang sikit, kita ambil yang hujung-hujung pecahan daripada para sahabat, supaya daripada pengertian kecil-kecil tapi luar biasa ni, bolehlah kita ambil pengajaran untuk diri kita. Sebab mulut Nabi disambung oleh para sahabat dan seterusnya para ulama-ulama asatizah kita. Cerita kita hari ini adalah cerita yang saya nak cerita kat tuan-tuan. Cerita ni tadi saya kata malam ni saya teringin nak cerita yang ni. Kuliah subuh tadi saya cerita yang Fathul apa Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi bila malam ni nak cerita-cerita ni, daripada tadi lagi dalam minda saya terbayang bagaimana guru kami almarhum Tuan Guru Dato' Arundin cerita kat kami tentang cerita ni. Jadi saya sentiasa akan ingat macam mana cara Tuan Guru cerita, gambaran dia, puja-puji dia kepada para sahabat kerana kagum luar biasa. Macam mana mereka boleh ada, kalau bahasa kita ni bahasa utara, macam mana mereka boleh ada perangai macam tu? Kalau bahasa eloknya, macam mana mereka boleh berakhlak sebegitu rupa? Indah, lazat akhlak mereka. Sedangkan mereka mana nak pandai membaca dan menulis? Maknanya mereka belajar daripada menghapai dan tengok Nabi macam mana. Tapi mereka boleh copy Nabi itu biji. Ha. Dan selera mereka itu diperakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seronok. Jadi bila saya nak cerita tentang ini, dalam keadaan saya pun tengah mengimbau juga. Dalam otak saya ni pun duk layan juga sambil duk teringat macam mana arwah Tuan Guru cerita. Baik, sambung. Antara gubernur-gubernur, sekali lagi, Sayyidina Umar tahun kedua memegang tampuk kepimpinan, Islam berkembang laju. Masa ni Al-Quran dah dibukukan, dah mula ada penulisan. Cumanya zaman Sayyidina Uthman nanti baru dia selaraskan. Jadi semua orang dah pandai baca Quran, dah mula semua semangat juang tinggi. Dan ingat, pembinaan Masjid Nabawi, pembinaan Masjid Nabawi dulu, ingat, ni kiblat kita ni Mekah. Betul? Kaabah sini lah kan? Lawan kepada dia, Masjidil Aqsa. So, sana Masjidil Aqsa, sini. Dulu, masa pembinaan awal Masjid Nabawi, tempat imam Nabi dengan para sahabat, 2-3 sof depan ni, dia ada bumbung. Tengah kosong, belakang ada bumbung pendek. Yang tu tempat Ashabus Suffah, tempat sahabat-sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Abu Hurairah walaupun masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, dia antara yang lambat masuk Islam, tapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia ranking nombor 1, number 1 champion. Dia meriwayatkan 5000 hadis plus minus, 5000 hadis dia seorang ya. Dia punya bawah dia ranking nombor 2, 1000 hadis riwayat. Mana cuh gap dia tu. Wahal dia 3 tahun sebelum Nabi. Dia duduk tak mana? Kat belakang. Tengok saya tunjuk dulu. Masa Nabi awal, kiblat ke arah sana, kiblat ke arah Baitul Maqdis. Depan sana tu dia macam tuan-tuan punya masjid ni. Dia ada bumbung logo tu. Tengah ni kosong, ni langit. Belakang ni ada bumbung sikit. Bila berlaku perubahan kiblat, rumah Nabi tetap maintain sini. Jadi masa awal semayang menghadap Baitul Maqdis, rumah Nabi belakang. Jadi bila bertukar kiblat, bumbung pindah mai depan, depan Nabi imam, para sahabat, Ashabus Suffah duduk belakang. Sana pendek bumbung sana. Zaman Sayyidina Umar, bumbung tu tak ada. Pasal orang miskin tak ada dah zaman dia. Tu cerita dia. Semua sahabat yang duduk belakang tu semuanya dibagi duit oleh Sayyidina Umar kerana mereka guru-guru yang alim. Mereka digajikan untuk mengajar orang dengan gaji yang mewah. Sebab tu tak ada orang miskin. Sebab tu bumbung tu dibuang. Kalau tuan-tuan tengok pembinaan Masjid Nabi, satu-satu-satu-satu, mai Sayyidina Umar, tuan-tuan tengok, bumbung dah tak ada. Pergi mana belakang ni, Ashabus Suffah ni tak ada dah. Orang akan kata, loh, awak pergi buang. Dah, hak tu tempat orang miskin berteduh. Zaman Sayyidina Umar tak ada. Pasal apa? Tak ada orang miskin. Tu punya cemerlang dia mentadbir. Terror dia. Ini luar biasa Sayyidina Umar ni. Luar biasa. Kemudian
Nak habang kata bila dia jadi lugu tu, jadi dia punya gubernur-gubernur dia memainkan peranan. Kali ni tak sembang gubernur lagi. Panglima perang dia. Belum gubernur. Gubernur dia contohnya siapa dia? Amru al-Aus, Sa'id bin Amir. Ha ni gubernur-gubernur. Gubernur jangan tanyalah. Semayang berapa rakaat ni jangan tanyalah. Ha ni cekanglah. Ni panglima perang dia. Siapa dia? Tajuk hari ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Badar, perang Uhud, dia kerja dia memanah. Dia sharpshooter. Dalam hadis Nabi sebut, ni hadis sahih. Nabi kata, hang bila memanah, hang mesti kena kata Rabbi. Dia punya bila dia panah aja dia kena sebut Rabbi. Ini mungkin orang panah lagi pandai lah kot daripada saya tak pandai lah. Macam mana? So bila dia lepas anak panah dia tu, dia kena sebut Rob. Bila dia sebut Rob aja, confirm tepat. Sebab tu dalam perang dia tak ada pedang, dia panah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, dia cakap. Sebab tu bila dia susun strategi, ini panjang lah cerita sebab dia susun strategi masuk kono tu kita tak bincang. Itu kita tak bincang. Yang tu subuh tak habis. Okey, kita nak baliklah. Tu lagi 15 minit. Okey. Suruh buat nak dengar lama sangat. Okey, tengok. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintah kumpulan tentera ni nak pi settle buang ni Rustam Farukhzad ni. Ni buat perangai ni Rustam ni. Jadi 30,000 tentera dia bawa. 30,000 tentera pertama mai. Perang ni berlangsung 4 hari. Okey. Ni sebelum perang. 30,000 tentera mai duduk. Ketua dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Bawah Sa'ad bin Abi Waqqas tu saya kata tu. Hak nombor 3 orang. Kalau ikutkan tentera biasa, siapa nama dia? Nama dia Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu al-Thaqafi. Rib'i bin Amir. Ini famous, dialog dia ni memang famous. Siapa jadi pemimpin patut baca dia punya kata-kata. Dia kalau siapa jadi pemimpin, banyak kata-kata yang boleh pegang. Antaranya Saidina Abu Bakar bila dilantik jadi pemimpin, orang bai'ah dengan dia jadi khalifah, dia terus bagi ati'uni ma ata'tullaha fikum fa in asaituhu fala ta'ata li 'alaikum. Terus dia bagi, taat aku selama mana aku taat Allah. Kalau aku tak taat Allah, hampa jangan taat dengan aku. Tu clear. Apa maksud dia? Hamba jangan takut, aku akan taat Allah selama-lamanya. Ha tu. Ngam cekang. Kedua, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar senangnya dia kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu bangsa yang dimuliakan kerana Islam. Ha tu, sebab tu saya bawa hari ini ni dia punya ibu dia yang tu. Kita adalah satu bangsa yang mulia kerana ada agama Islam. Semua tempat yang dijajah oleh penjajah-penjajah, hanya satu penjajah saja. Setengah tempat British saja. Setengah tempat Portugis saja. Kena jajah dengan tempat tu, dengan apa kesultanan dia, semua habis kecuali alam Melayu. Alam Melayu berapa penjajah? 5 kurang-kurang. Portugis, Belanda, Jepun, British siap. Tapi Islam tak pernah goyang. Tu. Mana ada orang boleh ni tajuk ni dalam sikit. Soalan dia senang yang orang tanya. Betul ke Malaysia dijajah? Sebab syarat pertama jajahan mesti kena buang agama. Negara kita semua tak ada, masih kekal Islam. Macam mana boleh kata jajah? Syarat kedua kena buang kesultanan. Malaysia sultan dan raja masih berperlembagaan. Macam mana kata dia jajah? Ini tajuk ni kena bincang panjang, tajuk bincang. Tapi nak abang tahu macam mana boleh maintain yang tu pasal ada Islam. Oh, itu kalau nak cerita pula Alfonso di Albuquerque ya. Ambil Rib'i bin Amir sudahlah. Takkan ni ya. Sambung. Jadi bila jadi depa tentera 30,000. Ni nak pi dekat Rustam Farukhzad ni, nak pi dekat dia ni. Dia ni terkenal dengan panglima perang. Wih, Rustam punya perancangan jangan tanya. Berapa daerah dah dia makan. Punya terror Parsi ni.
Dia punya strategi dia, dia main. Ui, kalau tuan-tuan baca Rustam punya perancangan, orang dengar mentakut. Orang dengar mentakut. Sebab tu Saidina Umar, dia hantar Sa'ad bin Abi Waqqas, hang punya tim kena pergi settlekan ini. Hang punya tim kena pergi settle dia. Pergi 30 ribu. 30 ribu. No, haduk tunggu berapa ribu? Saya tanya tuan-tuan. Haduk tunggu mereka 30 ribu ni berapa ribu? 120 ribu. 120 ribu. Bila jadi lagu tu, lawan utusan, dia ni hantar, dia ni balah, dia ni hantar, dia ni balah. Tak jadi punya. Last sekali hantar Rabi'i bin Amir, hantar dia ni. Pum. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, hang pergi settle sat dengan mereka. Pergi habang sat, kita ni jangan duk bagi bunga mas, sebab kita tak mau. Kita nak hampa syahadah ayat tu ya. Habis cerita. Rabi'i bin Amir, dia dapat arahan tu daripada Saidina apa nama Umar, yang disampaikan pada Sa'ad bin Abi Waqqas dekat atas kuda dia. Dia pak baju dia, disebut dalam istilah baju dia, orang tengok kira macam hang betul kan ni nak pergi ni. Macam kita nak pergi Kenuri, kita pakai baju lebih kurang kan, orang tengok hang siap ke tak ni. Dah siap dah. Awak hang pakai logo ni, hari logo tu. Dia pakai logo tu ya, dia bubuh dia punya pedang dia. Dia sangkut dia punya lembing dia. Dia tarik dia punya panah dia ke belakang. Dia naik kuda, kenuk. Budak dia kecil ya. Kenuk, dia sampai. Tapi sampai dekat istana depan ni, arwah Datuk Arunin cerita. Dia sampai depan pintu, gad tahannya. Tengok macam mana punya merdekanya jiwa dia, luar biasa. Bayangkan Sokrati 20 ribu, dia seorang yang main tup, ni kuda. Kita nak suruh buka lampu bilik yang takut mangkak. Minta maaf. Bukan ada siapa pun. Macam mana kita karut lah, karut. Kita ni kira karut lah. Nenek kuda dia seorang lah. Tup. Sampai dekat depan pintu gad. Gad tahan ya. Gad kita hamai buat apa? Hei, aku mai buat apa? Hampa yang panggil kami mai. Kalau hang tak mau aku masuk, aku balik. Nanti kalau bos hang tanya, hang jawab sendiri. Kawan tu, okey, buka. Buka, dia masuk dengan kuda. Duduk dengan kaki kuda masuk dalam istana lagu tu. Dia berkata, hai, apa ni masuk dengan kuda? Dia keling kat dia, aku dapat amanah atas kuda, aku akan sampaikan atas kuda. Hampa tak mau aku balik. Main lagu tu lah. Ui, cekang orang tua ni dah. Mereka jadi tak tahu nak kata ya, nak kata tak. Nak kata ya, nak kata tak. Ini masa arwah Datuk Arun ni cerita apa dia cerita aku tu. Ni tu. Ni kuda dia masuk dalam. Lepas tu, bila masuk, kan dia bawa lembing. Tombak dia tu. Tombak dia kan panjang. Saat lagi, bila kan kuda duduk geduk-geduk tu, tombak dia duduk cucuk. Jadi dia duduk jalan atas kapek mereka tu, duduk cucuk kapek dia. Hak mereka ni kata ni, boleh tak? Dia kata, dia kalih kat mereka, aku dapat amanah atas kuda. Aku akan sampai amanah atas kuda. Kalau hangpa tak bagi, aku balik. Kita berhenti tang sini. Kita ambil sebelum dia nak mai. Rustam Farukh Zad, dia tahu kata dia ni nak mai. Dia kata ni, rombongan-rombongan ni pun semua pakat duk mai kat kita duk ni. Kali ni ni hangpa buk keluar Zad, kita punya harta benda emas. Hangpa tabuk dalam istana kita ni. Longgok ni, ambil emas apa, lempak ni. Sepanjang perjalanan, lempak kiri kanan. Letak kapet mahai-mahai terbaik-terbaik. Kita tunggu tengok dia masuk. Yalah kan bila tuan-tuan, jangan kata emas lah apa, baru kedai emas. Masuk supermarket. Lawa. Tak usah kata kedai emas. Mai masjid ni tadi salam pun tengok gelang lah. Amboi, banyak kawan ni. Ha. Sebab tu kita tak diutuskan pergi tang tu. Kalau utuskan kita depan pintu ya. Depa hias semua tu. Dalam riwayat sebut apa? Rabi'i bin Amir, kiri kanan sikit tak keling. Dia naik lagu tu ya. Tengok kat Rustam, aku nak pergi kat hang. Naik tu, masuk. Hak depa ni bukan saja tengok dia tak tengok kiri kanan. Lu duk tengok dia punya tombak dia duk kuduk duk bagi lantai kawan tu. Belubang. Ha.
Dia sampai, tarik, nah utusan surat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, mai daripada Sayyidina Umar. Buka, kami nak suruh hamba sembah Allah. Kawan dia tanya, Rustam tanya, hang mai buat apa? Dia sakit hati, orang sakit hati tengok. Buat ni, tak kena buat ni, tak kena. Tak jatuh, jiwa teguh. Hang ni mai pasal apa? Dia tarik kuda dia kali. Kami mai untuk memerdekakan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Tuhan manusia. Yang tu je tujuan kami. Pom, balik naik kuda. Masa Ros dia balik, tentera dia kata, bos, tengok baju dia, karut dia ni, kita boleh makan dia. Dia pakalih dekat Rustam, ni dia tangan dia. Dia kata, hampa gila kah? Ni orang nombor tiga dia macam ni. Harta benda apa semua tak tengok. Mai tala, mai kat aku, tengok aku. Orang nombor tiga. Nombor dua dengan nombor satu dia lah ke mana? Buat turun semua, 120,000. Stand by. Geng ni 30,000 ya, duduk. Duduk. Dua hari lepas perang. Perang. Tak boleh masuk. Hantar surat pergi dekat Sayyidina Umar. Bos, tak boleh ya. Cekang sangat ni. Yalah, cekang tak mana 30 lawan dengan 120,000. 30,000, memanglah susah. Sayyidina Umar kata, okeylah, kita hantar komando. Hantar komando Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hai, yang ni elit. Elit berapa orang? Elit 5,000 orang ya. Teng-teng, mai. 5,000. Kutlah kata SOS 100,000, mai. 5,000 ya, adik kuda. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ha ni. Ha tu kata tadi tu. Ha nombor bawah tu Rabi'i bin Amir ni, kira Allah. Dalam geng depa tu tak pegang jawatan apa. Macam tu punya cekang. Komando nak jatuh 120,000, 5,000 ya mai. Tenik 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 mai. Bagi depa sehari ya. Settle. La ilaha illallah, luar biasa. Dalam surutan sejarah ditulis 120,000 menentang orang Islam, 35,000 ke 36,000. Sebab dalam satu riwayat ada satu lagi elit, yang ni super elit, mai lagi satu 1,000 orang eh. Yang ni di siapa nama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dekat-dekat pukul 9 ni, tak apa dengar lah. Tak apa nak ingat lah ni. Ha, siapa nama sahabat tu? Allahu Akbar. Ni super elite geng ni. Dia tak keluar ramai, dia pas 1,000 orang eh. Jadi 36,000. 30,000 steady ada. Pi tak boleh lawan. Mai 5,000. Dia karut sikit, dia nak settle lah. Tapi karut sikit, hantar 1,000 lagi. Yang ni super elite geng ni, mai berhabis terus. Baik, berapa jumlah orang yang geng belah sini? 36,000. Yang syahid 7,000 orang. 120,000. Yang syahid 70,000 orang. Ini tulisan sejarah. Ha, cekang tak cekang geng-geng ni? Ini luar biasa. Diajak kita macam mana? Kesimpulan. Habis eh? Boleh? Nampak macam tak setuju kan? Hai awak tuan-tuan, nampak macam nak bergaduh dengan saya ni? Tak puas? Yalah tuan-tuan, duduk diam, saya yang cakap. Puas dah cakap ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apa kesimpulan kita dapat? Dalam jiwa manusia, bila diletakkan erti kemerdekaan yang betul, dia akan membuahkan satu golongan yang luar biasa. Mungkin saya cerita macam ni, nampak dia punya luar biasa. Jangan lupa, perkara yang sama pernah berlaku di alam Melayu. Ketika mana tentera-tentera mujahid-mujahidin yang ada di tanah Melayu kita menentang dengan penjajah. Gap dia mesti beza. 500 orang, 100 orang lawan 1,000, lawan 6,000. Itu standard.
Macam mana kapai-kapai mai lawan Raja Haji Fisabilillah di Selat Melaka. Macam mana lawan dengan apa nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa? Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Macam mana lawan dengan Tok Gajah. Semua tu berlaku di alam Melayu. Kenapa? Kerana mereka mempunyai jiwa yang merdeka. Merdeka maksud dia apa? Kami tak akan sembah selain daripada Allah. Hampa mailah cakap apa pun dekat kami. Hampa mai tabuk kami harta. Kami tahu benda ni semua tak akan persahabatan kami kerana Allah. Kami tak akan, tak ada kawan kami yang ada harta banyak baru kami nak kawan. Tak ada. Semua orang sama di mata kami. Kami akan kawan dengan semua orang. Kami akan sayang semua orang. Kami akan taat dengan pemimpin kami. Ha, ni, saya beritahu. Sebab itu, kita kena bezakan. Tuan-tuan tengok elok-elok. Mencintai negara dengan mencintai pemimpin. Dua-dua ni wajib dekat kita. Mentaati pemimpin wajib. Mencintai negara wajib. Hari ni orang nak sayang negara, dia ikut pemimpin. Kalau pemimpin dia naik, oh dia nak sayang Malaysia, oh Malaysia bagus. Pemimpin orang naik-naik, oh Malaysia tak bagus. Mana boleh macam tu? Kita kena sayang negara kita, walau macam mana sekalipun. Pemimpin akan bersilih ganti. Daripada dulu kita nampak, kawan ni jatuh, kawan ni naik. Kawan ni jatuh, kawan ni naik. Yes, pemimpin akan bersilih ganti. Tapi cinta kita kepada tanah air kita tak akan goyang. Sebab ni negara kita. Ni junjung ni tempat kita. Sayang dia. So. Oh, rindu nak pergi mandi ke ayat terjun dia. Lama tak mandi. Junjung. Saya orang BM. Lalu ke hospital pukul potong ke jalan Ciku kan. Lalu gereja besar St. Anne apa kan. Ha, sampailah belah tuan-tuan. Kena sayang. Kena sayang kita punya pakaian kita. Sayang pakaian ulama kita. Sayang perjuangan ulama kita. Sayang kita punya zikir-zikir yang dibuat lepas sembahyang. Kena sayang. Jangan rasa malu. Ni tengok lain sikit daripada orang kat Mekah buat. Oh, kita rasa biar kita mau tak masuk syurga ni. Apa kita duk buat lagu ni? Loh, awak rasa lagu tu? Kena sayang tanah air kita. Sebab itu adalah kewajipan. Mentaati pemimpin pun kewajipan. Hang naiklah pemimpin lagu mana pun, Malaysia tetap negara aku. Saya bagi contoh mudah aja. Ni saya dah try bagi banyak contoh. Susah nak bagi faham. Untuk orang macam kita ni, saya bagi contoh satu ya senang. Siapa yang tak suka negara Malaysia, orang ni tak pernah berjalan banyak. Saya abang lagu tu ya. Dia tak pernah pergi luar negara. Dia duduk-duduk bungkuih kat tempat dia. Ya, dia rasa lah negara Malaysia tak bagus. Cuba keluar tengok tuan-tuan. Tanyalah orang mana-mana yang pergi luar negara. Saya tak ada lah pergi banyak. Tapi kurang-kurang pergilah ujung kiri kanan depan belakang tu kita pergi. Kita pergi Australia, kita pergi US, kita pergi apa nama Singapura, kita pergi Brunei, kita pergi ke Thailand, kita pergi Kemboja, kita pergi ke Russia, kita pergi Mekah, Madinah, kita pergi UK. Saya pusing UK. Bila kita balik tempat kita, tak ada tempat macam Malaysia. Tanah alam Melayu ni lah, negara kita Malaysia lah. Contoh paling mudah apa dia? Waktu sembahyang. Waktu sembahyang dekat tanah Melayu sebiji dengan kehidupan setiap manusia. Tuan-tuan ambil sembahyang subuh di Russia, 3 pagi. Tuan-tuan kelepak bangun 3 pagi sembahyang subuh. Tak, bukan bangun pagi. Dia kata memanglah kena bangun nak sembahyang subuh wajib. Betul. Lepas tu pergi kerja pukul 8. Hang nak buat apa antara tu? Jenuh baca Al-Mulk. Jenuh baca Al-Waqi'ah. Ha. Maknanya geng mereka, dia tak akan rasa nikmatnya untuk nak hidupkan pagi tu. Sebab dia kena lena. Pasal kalau subuh dia awal, Isyak dia pukul berapa? Isyak pukul 11 12. Tuan-tuan jangan lupa, kita ada sembahyang tarawih. So kalau Isyak pukul 11,
terawih tadarus. Depa tak akan ada nikmat more. Dia tak rasa punya sup cicah dengan roti tak ada. Tak ada roti cicah sup tak ada nak rasa. Sarawak pun tak ada nak rasa. Pasal apa? Habis-habis semayang ni memang sahur lah. Ha. Kita subuh 6 pagi. Elok sangat kena bangun. Pasal apa? Nak siap nak pergi kerja. Lohok just nice waktu orang berhenti rehat. Tak perlu buat surat. Tuan, kami di sini nak minta izin nak keluar rehat sebab kami nak semayang. Tak payah. Memang waktu orang rehat. Makan tengah hari. Pukul 1. Asal tak payah duk minta izin nak berhenti pergi semayang ke macam kat negara lain. Tak payah. Pasal apa? Tu memang waktu nak berambih balik daripada kerja. Tak betul tak betul? Khalas. Dah balik, mesti nak main. Mesti kena ada waktu cut off. Balik, masuk waktu maghrib. Jangan katakan mak kita panggil balik. Ditakdirkan Allah alam Melayu ni, tok muazzin Bilal tu panggil semua orang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang balik. Oi, maghrib lah, balik. Nampak? Automatik. Hidup kita terurus dengan waktu solat. Seolah-olah dia diukir seperti mana hidup kita di sini. Tuan-tuan tak akan dapat kat UK. Tuan-tuan tak akan dapat dekat Norway. Tuan-tuan tak akan dapat dekat US. Tuan-tuan tak akan dapat dekat Sydney. Tuan-tuan tak akan dapat. Lepas tu cukup masa macam kita 9-5 minit balik. 9-10 habis dah. Semayang Isyak. Habis semayang Isyak buat apa? Baca surah Al-Mulk. Tidur. Esok bangun balik subuh. Seolah-olah semayang tu macam didesain untuk kita. Nampak? Tuan-tuan dah dapat mana? Waktu solat pun dah tak sama. Apatah lagi waktu-waktu yang lain. Ha. Aku kata kena sayang alam Melayu ni. Tu belum kita cerita lagi pasal apa orang-orang sana main makan negara kita. Pasal apa Portugis, orang lain semua seorang penjajah. Kita sampai 5. Hai famous. TikTok mana ada masa tu? Ha. TikTok tak ada masa tu. Macam mana orang boleh kenal Malaysia pula? Pasal apa duk main kat negara kita tak ketahuan lah. Main sampai 5 orang kena. Pada-pada lah kan. Ha. Apa pasal? Kerana dengan kekayaan yang ada di negara kita. Ini semua termaktub di dalam buku-buku tulisan Portugis Alfonso de Albuquerque. Apa tadi? Siapa tu? Hal tu? Vasco da Gama. Dia tulis alam Melayu ni pelik. Ni saya buat kiraan saya, boleh jadi salah. Saya dah habang awal tadi, kata saya ni bukan pakar. Saya ni dengar saja, baca sikit tengok. Ui, oh banyak ni nah. Mari kita kira sikit. Ha, lepas tu lebih kurang. Faham eh? Faham eh? Hasil pembacaan ni kiraan saya. Saya ulang sekali lagi. Saya boleh jadi salah. Ditulis oleh apa nama apa siapa nama Pak Long jahat tu? Lupa pula dah. Alfonso de Albuquerque. Sini panggil apa? Albuquerque ke Albuquerque ke Albuquerque? Ha, mana boleh ha? Betahulah dia lah tu. Dia lah orang dia. Ha? Dia. Dia kata ketika kami sampai, alam Melayu ni merupakan kawasan dagangan. Orang-orang yang berdagang ni, dia habang orang Melayu ni yang duk ada cash dalam tangan ya. Cash dalam tangan ya. Ikut kiraan hari ni, semua majoriti ada berapa? 120 ribu seorang dalam tangan pegang. Punya kaya. Aduh. Sebab tu mai sampai 5 penjajah mai. Macam mana nak bertahan? Orang lain satu penjajah aja ganap. Kita sampai 5 steady. Aduh. Pasal apa? Islam. Orang lain lari dah. Tinggal negara.
bagilah pang zaman nak lari mah. Hai yang duk ada ni mah tok-tok guru semua. Sekarang kita lawan, bangkit semangat. Sebab tu kalau tuan-tuan buka lima penjajah ni, nombor satu depa tulis siapa dia yang depa takut? Semuanya ulama. Nombor satu. Ha. Wallahu alam. Habis. Jom balik. Oh betul ya, no. Okey, sebelum balik meh lupa. Kita boleh baca selawat lagi sekali lah. Okey, okay, ni masjid begini. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ini macam perutusan lah. Sekali perutusan lah. Ini bukan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas eh? Bukan? Oh, betul. Faham. Assalamualaikum. Pihak Masjid Jamek Tasik Junjung dalam proses pembinaan Dewan Serbaguna, kepada yang ingin menyumbang kepada pembinaan Dewan tersebut, bolehlah masukkan ke dalam tabung yang diedarkan. Semoga sumbangan tuan-tuan kami dahulukan dengan ucapan berbanyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Dan semoga tuan-tuan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli jawatan kuasa masjid. Boleh? Mana tabungnya? Mai bagi. Kami sambil ni kami boleh baca selawat. Betul tuan-tuan, sumbangan. Siapa yang tolong masjid, sabit daripada hadis Nabi, Allah bina mahligai dekat dia dalam syurga. Itu cerita dah. Tuan-tuan bagi seringgit pun dapat. Bohlah seringgit ke sekupang ke dua kupang. Bohlah berapa pun yang boleh. Tak sah banyak. Kalau banyak lagi dia tak ikhlas. Boh takat yang ikhlas. Seringgit tu insyaAllah semua ikhlas. Boh. Boleh boh 10 ringgit. Dia kata aku tak boleh. 10 ringgit baru ikhlas. Boh 10 ringgit. Ui kawan dia kata tak boleh. Ada 10 ringgit. Aku 10 ringgit tak ada duk ikhlas bagi. Mau kuang-kuang 100. Baru ikhlas lillahi ta'ala. Baru tu. Okay. Mana? Jalan. Dah jalan dah tabung. Bagilah ada orang tolong usung-usung. AJK surau masjid. Cepat sikit. Bawa. Jom kita baca qasidah sambil tabung ni dah. Tuan-tuan dapat kebajikan malam ni. Ilmu dengar, i'tikaf dapat, sedekah dapat. Bagi seorang sanggim tak apa, tak ada masalah. Bagilah sebanyak mana yang tuan-tuan boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Sebelum tu, ni kan untuk Dewan Serbaguna di bawah kelolaan masjid. Tuan-tuan boleh niatkan kepada mak bapak tuan-tuan apa semua, selama mana Dewan tu digunakan untuk majlis yang baik, walimatul urus, majlis ilmu, majlis selawat, majlis zikir, semua tu, semua orang-orang yang diniatkan dapat pahala. Baik. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya. Jom semua orang junjung tasbih junjung salatu Allah ala Taha Rasul salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil umma minal afati wan niqma wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya
ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله. يلا اسمع صلاة الله على طه رسول الله صلى صلاة الله أم الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كتب على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sono sungguh malam ni saya. Dalam malam Jumaat. Malam Jumaat ni malam doa makbul. Kita berebut malam Lailatul Qadar sebab doa makbul. Betul. Kita berebut malam pertama Rejab sebab doa makbul. Betul. Kita berebut nisfu Syaban sebab doa makbul. Betul. Kita berebut malam raya, malam esok hari raya. Kadang-kadang ada ustaz dia kuliah kan, dia abang tuan-tuan, malam ni jangan berhenti beribadah. Jangan sat lagi dah habis Ramadan tak ibadah. Malam ni doa makbul. Betul. Malam hari raya, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, doa makbul. Betul. Bakuih, teruskan merebut. Sayang orang terlupa yang ada tiap-tiap minggu doa makbul malam Jumaat. Pasal itu ulama alam Melayu dia suruh kita menghidupkan dengan baca Yasin. Kalau kita baca Yasin malam Jumaat ni, tak apalah ni majlis ilmu ni untuk malam-malam besar kan. Kalau baca Yasin malam Jumaat, tuan-tuan mendapat pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Itu hadis Nabi. Siapa baca Yasin sekali bersamaan dengan khatam Quran 10 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tengok sini. Hampa diam, hampa jangan baca. Bagi orang kampung baca. Okey? Aku tahu hampa dah tera. Tunggu. Bawa petang. Okey, tengok. Tuan-tuan sambung bacaan saya. Jangan bagi malu tasik junjung tu. Nanti ayah terjun tu tak turun lah tau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tak mana. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samaa' wa ma kunna munzinin. Sambung. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Hai, hak tahfiz yang ni kan, yang ni. Nampak? Inilah kejayaan ulama dulu. Bagi dalam hati kita ada Quran. Tu tujuannya. Bukan duk kira Nabi buat tak Nabi buat. Bukan yang tu. Suruh baca Quran, confirm Nabi buat. Ha. Hari ni saya tambah lagi dalil kat tuan-tuan. Nabi hijrah. Ni kan bulan Safar. Nabi hijrah hujung Safar, 28 Safar, bersamaan dengan Khamis malam Jumaat. Masa Nabi nak keluar, Nabi baca ayat apa? Surah Yasin, betul? Waja'alna min baini saddan wa min saddan fa'aghshaynahum fahum. Ha, saya nak abang kat tuan-tuan, tengok elok-elok. Doa tu doa pelindung. Tapi bukankah dah ada doa ayat-ayat pelindung sebelum tu? Ayat kursi doa pelindung. Mu'awizatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Betul? Doa pelindung. Pasal apa malam tu Nabi tak baca yang tu? Dan Nabi sengaja membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum fahum la yubsirun, potongan daripada surah. Jadi siapa kata Nabi tak baca Yasin malam Jumaat ni, dia dalil dia ada satu. Ha, jangan duk pandai-pandai kata Nabi tak baca. Ha. Walaupun Nabi tak baca keseluruhan surah, dia menggambarkan Nabi baca satu bahagian yang menunjukkan kata eh boleh baca. Itulah ulama kita. Mereka jauh lebih alim daripada kita. Mereka tahu cerita ni lebih awal daripada kita. Kita hari ni mungkin baru nak tahu.
Jadi mereka rancang untuk kita. Woi, 9.20. Berhenti lah kot, no? Boleh lah kot. Berhenti dah, padah lah tu. Kira padah dah, padah lah. Mengaji sakan lah orang kata. Mengaji sakan. Puah dah, mengaji sakan lah, mengaji sakan lah. Okay. Jadi, kesimpulan pun kita dah bagi. Kita dah bagi contoh. Dan saya cerita dah sikit berkaitan dengan kita. Semoga maksud kemerdekaan yang ada dalam Islam sampai kat kita, iaitu kita tak mau ada hak lain melainkan Allah dengan Rasul. Dan kemerdekaan yang kita boleh capai, insyaAllah, bebas daripada api neraka. Ha, ini pun ulama selalu pesan. Tolong doa, ya Allah, saya nak masuk syurga, tak mau masuk neraka. Janganlah tinggal tak mau masuk neraka tu. Sebab ramai orang minta masuk syurga, tapi suka tinggal tak mau masuk neraka. Umat Nabi Muhammad semua masuk syurga, tapi dan kena godam dulu. Ha. Kita tak mau, neraka tak mau singgah langsung. Jadi kita doa, ya Allah, bagi kami semua malam ni masuk dalam ahli syurga, tak mau masuk dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkati tuan-tuan. Ampun maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Sikit pengenalan saya, nama penuh saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Saya orang BM. Mak saya orang Kampung Dodoi, Tanjung. Bapa saya orang Gelugor, Tanjung. Isteri saya orang Sungai Nibung, Tanjung juga. Saya orang sini BM. Saya adalah anak kedua daripada empat orang adik-beradik. Kami semua, empat-empat ni semua lahir BM. Kakak saya sekarang dia ada di Selangor, dia hakim. Adik saya bahagian halal, adik saya seorang lagi arkitek. Saya dah berkahwin empat orang, anak ada dengan saya. Bukan kahwin empat, empat orang anak ada dengan saya. Saya ada empat orang anak, anak saya semua jantan. Anak saya yang sulung Don Mustafa, yang nombor dua Don Ibrahim, nombor tiga Don Sulaiman, nombor empat Don Yunus. Tadi nak mai dia telefon. Assalamualaikum, Mabati. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak download game baru? Kita nak download game baru. Anak tuan-tuan lebih soleh daripada saya. Sekecil ni dia dah hafal Quran. Saya darjah 1 sampai darjah 6 Kebun Sirih. Saya ke sekolah Kebun Sirih. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 SMK ini pun terbaik. Yalah ni nama Abdullah Fahim. Tapi masa tu bukan ulul albab. Mereka lah ni hafal Quran dah daripada tingkatan 1. Kami dah. Jadi saya ni mengaji sekolah biasa lah. Saya di peringkat SPM, saya adalah pelajar beraliran sains tulen. I am a pure science student. Saya ambil fizik, kimia, biologi, admit. Habis SPM baru saya sambung hafal Quran. Baru lepas SPM baru saya menghafal Quran. So hampa kemah lagi daripada aku, hampa cekang lagi. Saya longgar lah. Yalah, umur 18 baru nak hafal Quran. Duk naik bas kat Komtar apa Cikarum yang penuh. Betul mana suruh tawaduk, memang tak ada bungkui lah. Memang aduh, malam-malam ni jumpa ustaz, duk jumpa duk bagi balon pelita. Habis 3 tahun saya khatam Quran, saya kami hafal saya 3 tahun 30 juzuk. Habis saya sambung ke Al-Azhar. Lepas tu baru saya balik. Saya sempat bertugas sebagai pensyarah 2 tahun. Tengah bertugas jadi pensyarah, saya dipinjamkan ke setiap universiti dia ada anak syarikat. So saya dipinjamkan ke anak syarikat untuk jadi pengurus besar. Habis saya 10 tahun, saya berhenti perkhidmatan. Saya kerja sendirilah. Kaih pagi makan pagilah, kaih petang makan petang, tak kaih tak makanlah. Jadi itu sebahagian pengenalan. Orang tanya duduk tang mana? Saya duduk kat Bangi. Saya duduk Bangi. Anak-anak bunyi KL lah. Dia nak bunyi utara tapi dia campur. Dia nak cakap depa.
Tapi dia cakap, depa orang. Aduh, ya ni kacau lah. Jenuh aja. Abati, dia nak cakap pasal. Pasal apa? Aduh, apa campur aduk ni? Ni hybrid kata. Anak-anak semua dia cari bunyi lupa tu. Tak apalah. Tapi, nasi kanak nombor satu. Yang tu, okay, darah saya. Ni darah air ni kata. Darah pahlawan ni. Kuah taruh atas ni. Bukan senang ni. 786 yang ni. Plate 07 tak, mereka bukan 07, mereka semua 010 Selangor. Itu pengenalan sikit lah tentang diri saya, okay? Jadi selamat berkenalan, seronok bersama tuan-tuan. Paling indah malam ni dengan saya adalah selawat bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Dan saya yakin tuan-tuan semua hari ni dengar saya cerita, tuan-tuan macam faham pula berkat selawat kita baca awal dengan kita tutup ujung. Itu kunci saya. Kalau tuan-tuan rasa macam tajuk payah sikit nak bercakap, mula dengan selawat dulu. InsyaAllah orang boleh faham. Berkat sebut nama Mimha Mimdal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.